apa? Natal dan tahun baru. Kenapa ada kekurangan kita? Ada. Ini yang enggak ada. Yang cuma di sana sama udang-udang gede. Tapi kalau kita ada ya. Ini motor kan ini kali. Ada. Tapi kan kita mau ini sama tahun baru ya. Halo guys, salam Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ke Pasar Rangkas Bitung dan ke Pasar Sampai, Kecamatan Warung Gunung. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengikuti rombongan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak dalam rangka sidak sekaligus memantau semua jenis harga kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru. Informasi yang gue dapat juga bahwa Disperindag akan melakukan teguran kepada para pedagang atau pengunjung pasar yang tidak melakukan protokol kesehatan, sekaligus akan memeriksa kebersihan di kedua pasar tersebut. Nah, mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen, dan yang terpenting iklan-iklan di konten gue jangan di skip. Oke guys, yuk langsung aja kita menuju ke Pasar Rangkas Bitung. Come on guys. Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Oke guys, sekarang kita ada berada di Pasar Rangkas Bitung, ya, Kabupaten Lebak, Banten. Tujuan gua kesini melihat langsung monitoring atau peninjauan harga sembako menjelang Natal dan Tahun Baru, guys. Oke, ini adalah rombongan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak ya guys. Kita lihat. Oh Haji. Tidak. Master pakai. Jadi samping memonitoring juga Pak Kadis menegur para pedagang maupun para pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker, guys. Pak Haji, harga terendah berapa, tertinggi berapa Pak Haji? Paling terendah kecelan per liternya 6.000, paling tinggi 9.000 per liter. Per liter. Oke, makasih Pak Haji. Sama. Tahun baru aman kira-kira. Aman. Stok banyak. Ini ada 8, Pak. Akhirnya 26. Harga 26 sekarang. Turun ya. Kemarin 28.
Tapi untuk menjelang tahun baru kira-kira harga telur dari 28 turun ke 26 ya. Kan? Minyak yang 1.000 segala macam aman ya insyaallah ya. Harga stabil ya, Mas. Kan terlalu berat munya naiknya. Mulai turun Pak. Apa itu? Telur. Telur. Kemarin 28, sekarang 26 ya, Bang. Tidak terlalu memberatkan Pak kepada para pembeli ya. Lalu pembelinya duit Pak. Covid-nya. Ini telur, Pak. Sebagai jenis kebutuhan ada di sana. Oke, kita lihat lagi. Terus sekarang kita los daging ya guys. Kita los daging kerbau dan sapi. Halo Pak. Ini pasokan daging ya. Menjelang Natal dan tahun baru kira-kira aman. Masalah sepi, nah pasokannya kira-kira ada. Oh, insya Allah. Tidak akan berkurangan ya. Jadi kurang berkurangan. Cuman sekarang pembeli yang memang kurang. Kurang, pasti. Harga udah berduit. Jelas, kurang 12. 12 ya. Harga daging juga ternyata turun guys, karena memang pembelinya sepi atau permintaannya sepi. Dijamin ya. Jadi harga, dari harga 130 kg. 130 per kilogram menjadi 111 atau 112 per kilogram guys. Pasokan siap sampai dengan menjelang Natal tahun baru, harga stabil ya. Siapa? Ya, mangga. Kita sekarang ke los pedagang basah guys. Ya, kita lihat. Kamarnya berapa? Sekarang tinggal 3. Tapi pasokan aman menjelang Natal dan tahun baru. Kira-kira. Iya. Paling maksimal nanti harga seperti apa? Jadi ditekanlah di angka 3-3 ya. Maji nanti kalau mau maji. Harga awal berapa, Kak? Ya. Harga awal berapa tadinya? 30 harga awal. 30 sekarang naik menjadi 33. Iya. Oke. Okay. Untuk ayam negeri guys katanya dari 30 per kilogram naik menjadi 33. Tapi pasokan mah aman ya kalau bilang apa? Ini bumbu-bumbuan guys, kayak cabe, bawang ya, cabe merah, tomat, kentang, sini ada. Harganya gimana Pak Kadis untuk cabe? Aman pasokan dari mulai apa bilang apa tahun baru dan Natal. Ya, ada pasokan. Cukuplah ini kalau pasokan saya. Cuman harga mahal ya, untuk harga Pak ya. Oh, harga naik katanya guys. Ada kenaikan di berbagai jenis bumbu-bumbuan ya. 15. Bawang merah kena 28. Tomat 28 kg. Tomat 10.000 per kilogram. Harga aja ya yang naik. Gue sekarang berada di Pasar Sampai, Kecamatan Warung Gunung ya.
Tadi sebelumnya kita mampir ke Pasar Rangkas Bitung, dan sekarang kita bersama rombongan dari Disperindag Lebak menuju ke pasar sampai, guys. Untuk mengecek langsung daftar harga 9 bahan pokok yang diperjualbelikan di pasar sampai. Harga berarti stabil, relatif ya. Stabil. Dengan murah merebu segala. Ayam ya. Baru cuma doang ini, doang karoki. Minyak curah ya, tadi bapak kan keluar. Ya. Ya. Minyak curah unggul apa campur minyak kemasan aja? Ah ya. Da. Minyak curah berapa liter? Ya. Liter 12, 11 gope. Oh gitu, 11.5 ya. Terus anu kemasan berapa tuh? 15, 12 gope deh. Antara 12 sampai 12 kan. Tapi saya kenakan ya, saya. Daya. Aman. Aman. Pasokan banyak. Iya. Oke. Okay. Ya baik. Yuk. Tarik dia. Pasokannya aman. Ayah kita cadangan. Harga cabai berapa cabai? Cabai melonjak. Berapa? Berapa per kilo? Dari sananya 67 cabai. Kalau di pasar Rangkas kan 45 ya? 65 sampai 60. 60 ya? Sampai 60 ya? Tadi 60. Engkol lagi mahal. Engkol sama cabai mahal ya? Biasanya engkol seberapa? Engkol biasanya 90, paling mahal 100. Sekarang 160. Per bal. 18 kilo. Kalau per kilo berapa per kilo? 12.000. Oh, 12.000. Biasanya 7.000. Itu cabai biasanya berapa per kilo? Biasanya paling juga 40-35. Sekarang sampai mencapai 60? Iya. Luar biasa. Gak lama. Tapi pasokan mah banyak ya? Banyak. Asal ayam mulina gitu banyak. Kurang juga sih dari sananya. Ya? Soalnya gitu. Pada jelek, barang-barangnya jelek. Jelek tapi mahal gitu ya? Iya. Tuh, petugasnya sama orang, kan perlu sampah. Tuhan, kebersihan kenya ulah sampah pebalatak tinggali. Menya jualan di tempat sampah kita depan. Coba Pak, ieu anu daragang ieu ieu di wadahan coba ieu ieu naon ora? Sampah. Sampah ulah di pebalatakeun kieu. Mana ieu anu gaduhna ieu? Wadahan kalau peti, tapi peti kan loba ya. Coba di wadahan, kalau kubur atak gitu. Iya, ayam seperti ayam berapa? Ayam berapa? Ayam 4 kilo. Rata-rata seperti ya. Tapi air pasokan mah aman sampai menjelang hari ayam. Apa namanya Natal tahun baru. Harga di rata-rata ya.
34. Dia 34 lah. Iya. Berangkat jalan ya. Hah? Yuk, Mas, berat ya. Silakan. Hah? Enggak. Saya kenaikan saya. Naik. Naik tadi. Oh, tadinya berapa? 28. Oh, 4.000 naiknya. Mana Pak ini kondisi pasar sampai Kecamatan Warung Gunung. Ya wajar lah 30.000 lah ya 40.000-44.000. Kamu kurang ingin kandang lagi melihara meneripu kan? Cuma tinggal muli nggak ada. Sudah cukup Pak, udah ya itu ya. Untuk pantauan harga. Jadi kalau kita perbandingkan antara pasar Rangkas dengan pasar Sampai tidak ada terlalu jauh berbeda. Cuman memang pasokan menjelang apa Natal dan Tahun Baru aman, hanya aman, memang ya. Ada perbedaan harga sedikit. Iya, karena memang itu dampak dari ongkos kirim atau gimana tuh Pak biasanya? Seperti itulah, mungkin tak karena kebanyakan kan mereka juga ngambil dari Rangkas. Ya. Ada memang diantaranya kalau memang yang pasokannya besar sayuran dari Tangerang ya, dari Tanah Tinggi. Tapi kebanyakan dari pasar Rangkas karena banyak kolaborasi antara Rangkas dengan pasar Sampai. Orang-orangnya masih itu juga. Itu juga gitu Oke, ya. Pak, makasih Pak. Ya.